Panitia Lokal 34 Bandung membuka pendaftaran seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN di Gedung Information Center Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pendaftaran seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan model ujian tertulis berbasis komputer mulai dibuka dari 18 April 2018 hingga 27 April 2018. Bertempat di Gedung Information Center Institut Teknologi Bandung atau ITB, Panitia Lokal 34 Bandung menggelar Jumpa Pers SBMPTN 2018. Jumpa Pers tersebut diadakan untuk memberikan berbagai informasi terkait pelaksanaan SBMPTN 2018 kepada khalayak umum. Pada tahun ini tercatat ada 6 perguruan tinggi negeri yang membuka pendaftaran SBMPTN di wilayah lokal 34 Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Siliwangi, dan Institut Seni Budaya Indonesia. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, calon peserta harus login ke laman pendaftaran sbmptn.ac.id dan memilih menu B. Masukkan KAP dan PIN untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Selain berbasis komputer, SBMPTN tahun ini juga masih tetap melangsungkan ujian tertulis berbasis cetak atau UTBC. Cara mendaftarkannya sama dengan UTBK, hanya saja jadwal pendaftaran UTBC telah dibuka sejak 5 April 2018 hingga 27 April 2018. Itu lulus seleksi. Ya. Nanti kalau jumlahnya melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah di perguruan tinggi bersangkutan, itu pasti perguruan tinggi bersangkutan akan melakukan seleksi. Mengingat SBMPTN kali ini juga menggunakan computer-based test untuk menanggulangi ransomware WannaCry, virus yang sedang menyentak dunia, pihak Panlok 34 Bandung menyatakan bahwa para peserta tidak perlu khawatir dan meyakini ujian akan tetap berlangsung dengan aman karena sistem operasi yang digunakan pada saat ujian bukanlah yang terkena risiko virus ransomware tersebut. Proses juga diharapkan berlangsung dengan aman hingga ke tahap pengumuman hasil SBMPTN nanti. Yuana Kurniawan, Bandung TV.